Juara pembalap cilik kali ini adik Rizky. Dia ngebut cepet banget sampai di finish. Hebat! Sementara adik-adik yang lain ada yang bengong, ada yang udah jalan tapi berhenti, juga ada yang asyik berduaan main bola seperti adik Romano dan adik Bari. Wah, lucu ya! Wah, akhirnya kita ketemu dengan pemenang kita sekarang ini. Luar biasa banget ya kan, dia berusaha semaksimal mungkin. Dia walaupun ada gangguan, ada boneka, ada bola-bola, dia tetap masih terus pantang mundur, Pak. Walaupun kawan-kawannya, lawan-lawannya semua masih pernah berhenti tempat. Betul. Dia tetap aja jalan. Iya, jadi gitu. Dia nggak peduli apapun rintangannya, Pak. Luar biasa. Jadi dia bukan ngejar ke sini. Ngejar apa, Pak? Main pipis. Tapi langsung aja kita panggil pemenang kita. Lihat dia. Rizky! Oke, bro. Oke, bro. Bro. Iya. Karena dia menang, ada beberapa hadiah banyak sekali kali ini untuk Rizky. Betul. Yang pertama dapat piala dari ABC. Silakan Kak Abi. Itu dia pialanya. Selain piala juga mendapatkan cash money sebesar 3 juta rupiah dari Global TV. Oke. Iya. Nah, silakan. Udah ada. Bukan cuma itu aja, tapi ada tambahan juga nih. Uang cash 500 ribu rupiah dan juga bingkisan dari Sweetie, Baby's Best Friend. Oh, iya. Luar biasa. Rizky mau buat apa? Buat kalau apa? Menang? Mau buat keliling dunia ya? Naik kereta tapi. Oh, iya. Luar biasa ya idenya ya. Benar. Luar biasa sekali. Ya lumayan lah 3,5 juta rupiah. Bisa lah. Bisa lah, bisa. Keliling dunia, bisa. Gampang banget, Pak. Sekarang kan murah keliling dunia. Oh, murah ya? Pakai atlas. Oh, iya. Cepet, Pak. Kalau enggak monopoli. Iya. Ya. Caranya supaya ikutan mudah sekali, pasti sering lihat. Nah, sekarang saatnya selain adik-adik, ternyata kakak juga akan bertanding hari ini. Kalau gitu kita langsung masuk. Ini dia di kelas kakak. Ayah bunda. Ya. Sekarang gilirannya kakak-kakak yang bakal main, ya kan? Benar sekali. Nama permainan adalah mengenal suara. Iya, benar sekali. Dan kita ingatkan bahwa bunda tidak boleh memberitahu, cuma boleh memberikan petunjuk ya. Iya, jadi kayak cara permainnya gimana sih, Kak? Jadi nanti akan keluar suara deh. Miau. Nah, kakak harus ngeluarin gambar kucing kalau meong gitu. Mana yang gambar kucing? Yang gambar kucing yang mana? Ini, berarti iya, harus diangkat. Iya. Oke. Tapi halo, sebelum kita bermain, Kak, kita harus kenalan dulu sama siapa aja kita akan bermain. Siapa aja? Ini dia. Peserta pertama di kelas kakak ini bernama Muhammad Fauzan dan ditemani oleh mamanya yang bernama Vivi. Kata mama, Fauzan sangat gemar menggambar. Ada juga mama Dinia dan si kakak Danisha. Bocah yang satu ini katanya suka banget kayang loh. Selanjutnya ada Banner Jacob dan didampingi oleh Mama Risma. Ya itu dia tadi ada Banner, ada Ojan, ada Danisha. Apakah sudah siap kakak-kakak? Sudah. Kalau gitu beri tepuk tangan buat kakak-kakak kita. Iya. Langsung aja kita mulai dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Suara apa itu? Kukuruyu. Coba. Iya benar. Iya benar yeah. Juga Ojan. Danisha. Oke benar. Suara berikutnya. Satu, dua, tiga. Suara apa tuh? Iya Danisha benar. Hebat. Benar. 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 Ojan. Ojan apa Ojan? Tuh. Satu, dua, tiga. Suara apa tuh? Oh. Suara apa Ojan? Ojan itu suara apa? Suara gue. Nah. Oke, okay. Tapi gak apa-apa. Berarti Ojan tidak menjawab di pertanyaan kedua. Okay. Sekarang kita akan mendengarkan suara yang ketiga. Satu, dua, tiga. Jan, yang mana Jan? Mana bebeknya? Bebeknya mana? Oh, Jan benar. Oke. Oke, stop. Pertanyaan sekarang berikutnya. Keempat. Satu, dua, tiga. Apa tuh? Danisha benar. Meow. Meow.
Ojan, mana Ojan? Ojan yang mana tuh? Mana, mana? Mana coba cari. Suara apa tuh? Meong, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Oh, sayang sekali Ojan belum menjawab. Dan Nisha hebat ya, langsung bisa jawab ya, langsung bisa gambarnya ya. Ada pertanyaan terakhir kayaknya ya? Iya. Oke, ada? Siap. Dengerin-dengerin suara apa nih? Satu, dua, tiga. Danisha benar. Danisha hebat. Oh, Danisha. Oke, okay, Ojan. Hitung ya. Satu, dua, tiga. Iya, Danisha benar. Okay. Ojan, Ojan benar. Oke, okay, berarti satu sama. Oh, beda juga, oke. Okay. Berarti sudah bisa dinilai kalau misalnya yang benar semuanya tadi Danisha. Tapi belum tentu Danisha yang menang. Karena masih ada penantang berikutnya, kakak. Kita lihat yuk, ini dia. Ini dia.